terdakwa Ardian Iskandar Maja Nazar pada hari-hari yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan November 2020 bertempat di kantor Kementerian Sosial Cawang Kencana Jalan Majen Sutoyo Kaping 22 Cawang, Jakarta Timur, di kantor Kementerian Sosial Jalan Salemba Raya nomor 28 Senen, Jakarta Pusat, di Coffee Shop Lantai 1 Hotel Grand Orchard Jalan Raja Wali Selatan Raya nomor 1B Kemayoran, Jakarta Pusat, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, memberi sesuatu yaitu memberi uang seluruhnya sebesar 1.950.000.000 kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, yaitu kepada Yuliari Peter Batubara selaku Menteri Sosial Republik Indonesia yang diangkat berdasarkan keputusan Presiden nomor 113/P tahun 2019 tanggal 23 Oktober 2019 tentang pembentukan Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju periode tahun 2019-2020.